Hai, welcome back to VND Media. Bali memiliki daerah pariwisata yang terkenal, salah satunya adalah Seminyak. Seminyak selain memiliki pantai-pantai yang indah untuk menikmati sunset, di sini juga tersebar banyak restoran dan kafe yang wajib kalian kunjungi selama di Bali. Berikut 20 restoran dan kafe terbaik yang ada di Seminyak, Bali. La Plancha Bali dibuka pada tahun 2010 lalu. La Plancha mengusung konsep vintage dan penuh warna, menambah nuansa yang berbeda. Para turis bisa bersantai sambil rebahan di sun bag dan payung tradisional khas Bali yang berwarna-warni sembari menikmati sunset di Pantai Seminyak. Untuk harga makanan di La Plancha bervariasi. Untuk makanan, start mulai dari harga Rp45.000 dan minuman start mulai dari harga Rp24.000. Jam operasionalnya buka setiap hari mulai jam 7.30 pagi hingga 11 malam. Damaria memiliki konsep interior yang mempesona, karya dari arsitek Roma yaitu Lazzarini Pickering. Nuansa warna seru dengan paduan interior bergaya ala sebuah taman benar-benar menyatu sempurna dengan nuansa tropis Bali yang sangat khas. Untuk makanan yang disajikan, Damaria meng-highlight beragam hidangan khas Italia, aneka wine, serta konsep yang memadukan music, fashion, dan art. Harga makanan dan minuman di restoran ini yaitu mulai dari harga Rp60.000 dan buka Selasa sampai Minggu dengan detail jam sebagai berikut. Selanjutnya ada La Favela Bali. La Favela Bali menjadi salah satu restoran dan klub yang mengusung konsep eksotis ala Brazil, baik di indoor maupun outdoor. La Favela juga termasuk sebagai tempat hiburan malam yang menyuguhkan minuman bar dan beralkohol. Oleh karenanya, jika Anda menginginkan untuk berpesta sembari melepas beban pikiran sejenak, kalian wajib banget untuk mengunjungi La Favela. Makanan dan minuman di sini juga cukup terjangkau, mulai dari harga Rp35.000 serta buka setiap hari mulai jam 7 malam hingga 3 pagi. Steakhouse berkonsep sharing ini menyajikan seleksi daging berkualitas tinggi dari seluruh dunia. Fokus pada konsep santap komunal alias makan spesial secara bersama-sama, Sijin menyediakan pilihan dry-aged beef mulai dari usia simpan 30 hari hingga periode 12 hari. Interiornya menggambarkan sebuah kombinasi unik antara visual ruangan khas Jepang dan desain modern sleek yang begitu berkelas. Restoran ini hanya buka untuk melayani sesi makan malam mulai sejak pukul 5 sore hingga 10 malam setiap harinya. Untuk harga steak menu di sini mulai dari harga 100 ribuan. Nook Bali. Restoran ini memiliki konsep terbuka dan dekorasinya sangat cantik. Karena konsepnya yang alami, Nook cocok banget untuk kalian yang hobi makan di pinggir alam dengan suasana tenang dengan pemandangan sawah. Dan saat yang paling pas untuk datang yaitu pada saat padi belum menguning sehingga kamu dapat merasakan suasana hijau yang memberi kesan kesejukan. Range harga menu makanannya mulai dari harga Rp30.000 dan minumannya mulai dari harga Rp15.000. Nook Bali buka setiap hari mulai jam 8 pagi hingga 11 malam. Tempat hangout ini memiliki konsep restoran, bar, dan beach club. Kudeta Bali juga menjadi tempat nongkrong Instagramable dengan pilihan menu yang lezat. Untuk para pecinta senja, tentu waktu terbaik untuk datang ke Kudeta Bali adalah saat sore hari. Kudeta buka setiap hari mulai jam 8 pagi hingga 12 malam. Untuk harga makanan dan minuman di sini bervariasi, yaitu mulai dari harga Rp35.000. The Social Seminyak menjadi restoran terbaik selanjutnya. Tempat ini sangat cocok bagi kalian yang ingin berkumpul dengan teman-teman ataupun keluarga sembari menikmati makanan yang lezat serta berfoto-foto karena tempat yang sangat instagramable. Bagi kalian pecinta sport, di sini juga terdapat sport bar-nya serta di malam hari juga terdapat live DJ. Tempat ini sebenarnya terbilang cukup baru karena baru buka pada September 2022 lalu. Untuk harga menunya sendiri mulai dari harga Rp30.000.
The Social Seminyak buka setiap hari mulai dari jam 12 siang hingga 2 pagi. Sebuah kafe yang mewakili budaya kafe khas Australia ini siap memanjakan Anda dengan beragam sajian lezat. Salah satu tempat yang pas untuk Anda mendapatkan waktu sarapan, brunch, ataupun makan siang. Di sini terdapat area indoor dan outdoor. Untuk harga menu makanannya, mulai dari harga Rp30.000, sedangkan untuk minuman, harganya mulai dari Rp15.000. Jam operasionalnya mulai dari jam 7 pagi hingga 9 malam. Kilo Kitchen menjadi salah satu jaringan restoran yang begitu dikenal di Singapura. Didirikan pertama kali di kampung Bugis, Singapura, Kilo Kitchen melakukan ekspansi pertamanya ke Seminyak. Kilo Kitchen Bali ini menghadirkan signature menu mereka yang kemudian dikombinasikan dengan berbagai bahan lokal yang berasal dari Bali. Kilo Kitchen buka setiap hari mulai jam 7 pagi hingga 11 malam. Serta untuk harga makanannya start mulai dari harga Rp90.000 dan minumannya start mulai dari harga Rp25.000. Motel Mexicola Bali menjadi salah satu tempat berbulu kuliner yang menarik di Pulau Dewata. Di tempat ini, Anda akan mendapatkan suguhan cita rasa makanan dari negeri Meksiko. Warna-warni perpaduan cat di setiap lekuk bangunan dan ornamen serasa benar-benar seperti di negara Meksiko. Selain restoran, pada saat malam hari, tempat ini menjadi salah satu tempat pilihan untuk party. Motel Mexicola buka setiap hari mulai jam 11 pagi hingga 1:30 dini hari. Untuk harga menunya bervariasi, untuk makanan start mulai dari harga Rp35.000 dan minuman start dari harga Rp45.000. Siapa bilang mengkonsumsi sayuran dan buah itu membosankan? Dengan mengunjungi restoran Kind Community, Anda akan mendapatkan pengalaman bersantap menu sehat namun tetap lezat. Tempat yang satu ini memiliki desain yang artistik. Dinding-dinding bangunan Kind Community dihiasi dengan mural tropical, dan area outdoor-nya juga terdapat tembok berwarna pink dengan mural tropical yang bisa Anda jadikan sebagai background berfoto. Menu-menu makanan dan minuman di sini bisa kalian pesan mulai dari harga Rp30.000. Untuk jam operasionalnya, Kind Community buka dari jam 7:30 pagi hingga 10 malam. Bo and Ban merupakan restoran dengan sajian menu makanan Vietnam di Seminyak Bali. Saat Anda sampai di restoran ini, desain interior bergaya rustic atau mungkin bergaya klasik ini akan memanjakan mata Anda. Menu andalan Bo and Ban adalah The 12 Hours Po yang merupakan makanan khas penduduk Vietnam. Untuk menunya di sini, start mulai dari harga Rp45.000 dan minuman start dari harga Rp20.000. Untuk jam operasional restoran ini dibuka mulai dari jam 10 pagi hingga 11 malam. Kafe yang berlokasi di kawasan strategis Seminyak ini menghadirkan konsep kafe yang benar-benar baru untuk para tamunya. Anda akan menemukan kafe bernuansa nyaman seperti di rumah dengan desain yang sangat instagramable. Di sini, Anda dapat melihat secara jelas bagian-bagian rumah, termasuk diantaranya adalah ruang tamu, ruang keluarga, dan tak ketinggalan adalah bagian dapur. Beragam jenis menu yang enak, utamanya adalah menu internasional yang bisa dipesan mulai dari harga Rp30.000 untuk makanan dan minumannya. The Junction Seminyak buka setiap hari mulai jam 7:30 pagi hingga 11 malam. Ling Ling Restoran merupakan restoran yang mengusung gaya Asia, yaitu Jepang dan Korea. Cocok bagi Anda yang senang dengan sajian-sajian dari kedua negara tersebut. Di restoran ini juga menyediakan aneka cocktails dan wine. Harga menu di sini mulai dari harga Rp30.000 untuk makanannya dan Rp25.000 untuk minumannya. Ling Ling's Bali buka setiap hari mulai jam 11 pagi hingga 12 malam. Revolver Espresso Seminyak, sebuah kedai kopi tersembunyi terletak di sebuah gang di Seminyak ini, menawarkan pengalaman unik ketika berada di dalamnya.
Meski tersembunyi, tempat ini cukup terkenal sebagai penyedia kopi yang nikmat di Bali. Dekorasinya yang unik seperti berada di zaman cowboy tahun 80-an dengan poster-poster vintage, koran-koran zaman dulu, dan senapan angin. Akan semakin menarik ketika mengetahui hampir semua interiornya memakai kayu. Untuk harga makanannya di sini start mulai dari harga Rp50.000 dan minumannya start mulai dari harga Rp25.000. Tempat ini buka setiap hari mulai jam 7 pagi hingga 12 malam. The Force Bali merupakan gastropub dan sport bar yang ada di Seminyak, Bali. Di sini, kalian bisa mengajak teman-teman kalian untuk berkumpul sekaligus menikmati makanan dan bir yang menjadi salah satu unggulan yang ada di resto ini. Buat pecinta sport, juga sangat wajib untuk datang menikmati sensasi sport yang ada di The Force Bali. Tempat ini buka setiap hari selama 24 jam penuh. Harga makanan di sini start mulai dari harga Rp65.000 dan Rp35.000 untuk minumannya. Corner House merupakan restoran yang menghidangkan menu internasional dan aneka minuman. Restoran ini pernah masuk menjadi 27 outlet burger terenak di dunia versi Bloomberg pada tahun 2017 lalu. Corner House Seminyak buka setiap hari mulai jam 7 pagi hingga 12 malam. Menu di restoran ini start dari harga Rp99.000 untuk makanannya dan Rp30.000 untuk minumannya. Biku Seminyak adalah restoran yang dimiliki oleh salah satu artis di Indonesia, yaitu Hebi Salma. Tempat ini memiliki nuansa yang sangat klasik. Suasana mewah yang ada di restoran Biku terasa begitu mencolok lewat desain interior klasiknya. Secara umum, pilihan makanan yang ada di sini merupakan menu internasional. Menariknya, menu internasional yang tersaji disertai dengan sentuhan tradisional khas Bali. Menu di sini start dari harga Rp42.000 untuk makanannya dan Rp30.000 untuk minumannya. Biku Seminyak ini buka setiap hari mulai jam 8 pagi hingga 11 malam. Restoran Sea Salt Seminyak adalah tempat yang pas untuk menikmati fine dining seafood yang ada di Seminyak, Bali. Lokasinya sangat strategis dan dekat dengan pantai, sehingga setelah kenyang, Anda dapat langsung terjun ke pantai untuk bersantai ataupun menikmati sunset. Interiornya mewah dan cozy, didominasi warna coklat kayu untuk semua perabotannya, serta dinding berwarna putih membuat pengunjung merasa nyaman. Harga menu di sini start mulai dari harga Rp80.000 untuk makanannya dan Rp45.000 untuk minumannya. Selain Revolver Espresso, Pison Coffee juga merupakan salah satu kedai kopi terkenal dan terbaik yang ada di Seminyak, Bali. Namun, bagi kalian pecinta kopi, sangat wajib untuk mencoba kenikmatan kopi di sini sembari makan berbagai menu makanan yang ada. Menu makanan di sini start mulai dari harga Rp45.000 dan Rp30.000 untuk minumannya. Pison Coffee buka setiap hari mulai jam 7 pagi hingga 1 dini hari. Itulah 20 restoran dan kafe terbaik yang ada di Seminyak, Bali dengan berbagai keunikannya masing-masing. So, jika kalian ke Seminyak, Bali, wajib banget nih untuk mengunjungi salah satu dari 20 restoran dan kafe tersebut. Sekian video kita pada kesempatan kali ini. Like jika video ini bermanfaat dan komen jika ada masukan atau hal yang ingin ditanyakan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.